Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai dampak ataupun efek yang dirasakan oleh Hari Jambi setelah diisukan dekat atau jadian dengan Lesti Kejora. Setelah Hari menjadi salah satu peserta dalam acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia atau Liga Dangdut Indonesia 2020, nama Hari sedikit demi sedikit mulai dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini juga tak jauh berbeda dengan peserta lainnya. Namun, setelah Hari diisukan dekat bahkan jadian dengan Lesti, nama Hari mulai melambung tinggi. Berita dan informasi terbaru tentang Hari begitu banyak dicari oleh masyarakat, terutama pecinta dangdut Indonesia. Hal ini terbukti dalam pengamatan kami, baik dalam komentar YouTube, postingan dan komentar Facebook, maupun dalam media-media sosial lainnya. Mungkin hal ini tak terlepas dari pengaruh Lesti yang banyak diidolakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga berita tentang hubungan antara Lesti dan Hari begitu dinanti oleh mereka. Dan pada video kali ini kita akan mengupas secara tuntas tentang dampak dan efek yang dirasakan oleh Hari Jambi setelah dekat dan jadian dengan Lesti Kejora. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Oke, langsung saja kita akan melihat dampak apa saja yang didapatkan atau yang dirasakan oleh Hari Jambi setelah diisukan dekat dengan Lesti Kejora. Dampak yang pertama, Hari semakin dikenal luas oleh para pecinta dangdut Indonesia. Seperti kata pepatah mengatakan, apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi juga. Dan apabila kita berkawan dengan pandai besi, maka kita juga akan terkena baunya. Begitu juga antara hubungan Hari Jambi dengan Lesti Kejora atau yang sering dipanggil dengan nama Dede Lesti. Hari hanyalah peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang belum banyak dikenal oleh orang. Sedangkan Lesti adalah penyanyi top yang sudah dikenal hampir di seluruh pelosok tanah air. Suaranya yang menggema, sifatnya yang baik, membuat Lesti begitu diidolakan oleh masyarakat Indonesia, baik dari kalangan muda, dewasa hingga orang tua. Sehingga dari itu semua, hal ini sangat berpengaruh dengan kehidupan Hari. Semenjak Hari mengenali Lesti hingga keduanya diisukan memiliki hubungan dekat, Hari semakin banyak penggemarnya. Bagaimana tidak, begitu banyak orang yang ingin mengetahui tentang Hari, dan begitu banyak pula orang yang ingin mengetahui kabar tentang hubungan antara Hari dan Lesti, terutama dari fans keduanya. Sehingga bisa disimpulkan efek atau dampak dari hubungan Hari dan Lesti sangat baik buat Hari, agar Hari semakin dikenal oleh masyarakat luas dan semakin banyak pendukungnya. Dan pastinya Hari sangat berpeluang untuk merebut juara Liga Dangdut Indonesia 2020. Dampak yang kedua, follower Instagram Hari meningkat dengan cepat. Meningkatnya follower Instagram Hari tak jauh juga merupakan efek atau dampak dari kedekatan antara Hari dan Lesti. Semenjak Hari digosipkan dekat dengan Lesti,
follower Instagram Hari meningkat dengan drastis. Dan untuk saat ini saja, akun Instagram Hari sudah dicekis berwarna biru, yang pertanda akun tersebut sudah mulai masuk pundi-pundi rupiahnya. Menariknya, jika dibandingkan dengan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 lainnya, follower Instagram Hari jauh berbeda jumlahnya dengan mereka. Untuk saat ini saja, Hari sudah memiliki kurang lebih 269.000 pengikut. Hal ini bisa dijadikan disebabkan oleh fansnya Lesti yang mendukung hubungan mereka berdua. Sedikit kami mengulas tentang manfaat bagi Hari yang sudah memiliki followers banyak dan akunnya sudah dicekis biru di Instagram. 1. Hari bisa mendapatkan uang dari Instagram. 2. Hari bisa role model baru yang menginspirasi kalangan muda. Yang ketiga, Hari bisa terkenal. Yang keempat, Hari dengan mudah membangun bisnis baru. Dan yang kelima, berbagai macam manfaat yang bisa dimanfaatkan melalui media Instagram. Dampak yang ketiga, yaitu Hari berpeluang besar untuk menjadi juara di Liga Dangdut Indonesia 2020. Sudah tak asing lagi bagi kita semua bahwa Lesti merupakan salah satu dewan juri di Liga Dangdut Indonesia 2020. Sedangkan Hari adalah peserta dari ajang pencarian bakat penyanyi dangdut tersebut yang sudah lolos ke babak top 9 besar sampai saat ini. Kedekatan hubungan antara Hari dan Lesti membawa aura positif bagi Hari. Bagaimana tidak? Meskipun hanya sedikit, Lesti bisa membantu Hari untuk menutupi segala kekurangannya ketika tampil di atas panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Liga Dangdut Indonesia 2020 adalah sebuah acara kompetisi dangdut paling bergengsi di Indonesia. Dalam acara kompetisi, pastinya akan melibatkan dewan juri selaku tim penilai peserta yang bersaing dalam acara tersebut. Lesti yang merupakan salah satu dewan juri dalam acara tersebut, maka ia akan membantu Hari agar bisa jadi juara, meskipun hanya melalui latihan, motivasi, dan memberikan semangat kepada Hari. Itulah beberapa dampak ataupun efek yang dirasakan oleh Hari semenjak digosipkan atau diisukan dekat dan jadian dengan Lesti Kejora. Mulai dari Hari semakin dikenal oleh masyarakat luas, kemudian Instagram Hari semakin banyak pengikutnya, dan Hari semakin berpeluang untuk menjadi sang juara di Liga Dangdut Indonesia 2020. Itu saja yang bisa saya berikan informasinya kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari dengan cara ketik lidah spasi Hari kirim ke nomor 97288. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Oke, ini saja yang bisa kami berikan informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.